Kapolsek Medan Kompol Anjas Asmara Siregar bersama Kanit Lantas Ibtu M. Simanjuntak, Kanit Provos Ibda Sartono, Kanit Sabara Ibtu Kabutar Butar, dan personil Polsek Medan Area membagikan 200 kotak masker di persimpangan Pasar Sukarame, Kota Medan, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Kompol Anjas Asmara menjelaskan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pihak kepolisian kepada masyarakat Kota Medan akibat kebakaran hutan dan lahan. Dengan dibagikannya masker, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tidak terganggu dengan asap yang ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan. Selamat sore, kami dari Polda Medan Area melaksanakan pembagian masker dalam rangka mengantisipasi dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.